menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi thank you.
Thank you.
tapi alangkah baiknya juga kita lebih mengembangkan budaya kita sendiri. Budaya Indonesia kan itu banyak. Nah, kenapa kita nggak nyoba untuk mempelajarinya? Dan dari tema ini, dari tema tersebut, kita mengambil scene terakhir itu ada bagian tak upacara dan mengaji kan. Mengaji itu setiap hari Jumat itu selalu ada di SMK 49 ini. Nah, dari situ kita mau menegaskan bahwa masyarakat sekolah ada masyarakat khusus sekolah itu harusnya yang berpendidikan dan religius. Dari video tadi kan ada dengan sendirinya itu kita bisa lebih cinta tanah air juga dan mencintai budayanya. Dan dari judulnya ini kan kamu Indonesia. Dari judulnya ini kita menegaskan bahwa kamu itu orang Indonesia. Kamu itu harusnya lebih cinta sama budaya kamu sendiri, bukan budaya orang lain. Ya sekian ngambil foto dari sini ya, apa stop yang sudah ada terus berapa lama butuh mengerjakan sebetulnya itu selama 3 hari. Jadi karena kita salah informasi, jadi hari pertama ini kita menyusun naskah skenario dan segala-galanya itu. Yang kedua itu hari kedua kita syuting dan hari ketiga kita editing. Baru hari ini. Kamu Indonesia si tadi siapa ya Pak? Sama kamu? Namanya Risa Putri. Octavia Risa Putri dia pas waktu memerankan jadi orang yang Koreaholic ya istilahnya. Iya. Dia itu pas mencium bendera itu kan adegannya memutar ya. Iya. Ngerasa vertigo gak sih? Iya. Nggak, itu bagus. Saya pas waktu dia mencium bendera, saya berharap ada adegan-adegan si Okta dalam kondisi terinspirasinya. Jadi dia sudah melakukan adegan-adegan yang baiknya dia ada itu pramuka, itu PMR, itu macam-macam. Jadi akhirnya dia sadar dengan premis yang dibangun sama kalian, dengan kamu Indonesia, si Okta-Okta yang lain itu, yang Korea-Korea Holic, zaman-zaman Holic ya, mereka bisa tercerahkan dari film ini. Kamu kan bisa jadi kehidupan seperti itu. Terima kasih buat usahanya. Saya mau tanya, kalian puas gak bikin ini? Enggak, kurang puas. Karena itu kata-kata sama kuliah dan banyak kesempatan yang diambilnya itu karena benar-benar kita ngambil itu dari jam 10-an sampai sore. Jadi anak-anak tuh juga udah pada kayak udah capek belajar gitu. Jadi kalian happy gak dengan film ini? Kurang. Karena saya merasakan hal yang sama. Jadi kan saya bilang usahanya bagus, tapi berasanya memang kamu nggak happy begini. Apa ya? Sebenarnya satu lagi premisnya tuh bagus, makanya pas waktu wah ada Korea, saya suka Korea dan ini bakal jadi pop gitu, wah ini kayaknya asik nih gitu. Korea. Sayangnya di awal nggak ada suaranya, tapi saya pikir kalian akan mengambil close up atau apa. Laptopnya ada BTS di situ lagi nyanyi-nyanyi. Ada nih. Aku nggak ngerasain Koreanya gitu. Dari situ sih dan aku selalu pulang lagi. Mungkin ini buat ilmu juga buat kalian sih. Maksudnya film itu, kalaupun fiksi, bukan berarti kamu bisa ngarang bebas. Bukan berarti. Tiba-tiba si gurunya ngasih tau aku cinta Indonesia terus tiba-tiba dia nangis bikin bendera itu kenapa sih orang gitu. Kalau di kehidupan nyata kan pasti kan kalian aneh juga kan. Itu sih jadi memang harus bukan berarti kalian bisa mengarang bebas, harus di desain. Makanya kalian tahu kan ilmunya bahwa film itu ada 3 babak opening dan ending. Kalian sebenarnya mencoba untuk itu kayak biasanya kalau di selesai babak pertama, selesai opening itu pasti ada sesuatu yang membuat si karakter melakukan ada kejadian pemicu. Kayak tadi kan sebenarnya dia harus
belajar latihan. Nah itu nggak ada kejadian pemicu, walaupun sebenarnya disuruh burungnya, ya kan? Itu ya itu bisa aja, cuma nggak ada sesuatu yang memicu dia untuk oke lah gue ikut ini terus gue mencoba belajar lagi. Itu kurang di situ. Cinta mulai di situ. Nah menuju klimaks sebenarnya aku paham sih maksudmu, wah ini kan cinta tanah air, tapi klimaksnya itu nggak dibangun sedemikian rupa, jadi kelos aja nih, kabur kemana-mana gitu. Itu rasanya, dan banyak hal-hal yang sebenarnya bisa aku pertanyakan, kayak apa sih tujuannya kamu merekam audio shot close up-nya itu ngomong kamunya aja gitu. Benar-benar baru. Jadi itu tuh udah sore banget kan mulutnya. Oh, cheating ya? Iya, kayak ya, kita ngambil adegan itu anak mulutnya. Jadi kita lebih mirip sama mulutnya, jadi makanya zoom kayak gitu biar kayak lebih nyanyi salah. Iya, gak apa-apa, ya itu usaha sih sebenarnya. Ya udah, lagi ganggu gitu, tidak ada suara dan lain-lain. Sangat mengganggu memang untuk di awal opening nggak ada apa-apa, keterangan ke penontonnya sendiri, penyampaiannya sendiri pasti nggak akan dapat karena ada miss di situ. Terus yang kedua memang koreanya juga, yang penjelasan tentang dia suka koreanya ya saya juga kurang dengar, karena dia juga mungkin informasi itu harus disimpan di mana-mana gitu. Tapi yang saya salut di sini, kita bicara namanya, saya diingetin lagi nasionalisme kita tentang Indonesia tuh sama kalian, oh oke banget. Saya pikir udah hilang rasa itu di kalian semua gitu. 97 saya sekolah SMA, saya pikir upacara bendera sudah tidak ada, tapi ternyata masih ada ya kalian. Oke, saya bangga dengan itu. Cuma tadi aja yang kurang di sini hanya membuat ceritanya aja gitu kan, plot-plotnya, terus penyampaian penontonnya, itu yang kurang dari kalian. Tapi saya apresiasi banget dengan kalian mengenakan saya. Ya ini Indonesia loh, yakin di situ. Terus ya itu tadi shot buruk dengan bibir itu saya sih kurang enak ya, mungkin cuma sekali udah, abis itu kita lebarin gambarnya atau kita pakai tusot, mungkin dengan buruk dengan ininya tusot, kalau tusot udah ya nonton itu lebih enak, jadi nyampe orang jadi daripada kamu balik lagi ke bibir gitu ya. Ya itu sih sebenarnya, makanya itu pelan-pelan kamu harus belajar di situ. Cara teknis lainnya, kamera kamu udah oke, cuma nanya di awal aja yang harus dijedet di awal tidak dapat. Ya itu aja sih, terima kasih saya diingetin Indonesia nya. Thank you.
Baterainya habis. Kalian kemana? Karena aku pas dari aula. Hah? Di mana sih di sini? Asik. Makasih loh. Sini dek. Aduh lo. Kalau foto kelihatan kameranya. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, sambutan dari pengawas paket Bapak Holik, Dr. Agnes Holik MM. Selanjutnya pembacaan pemenang dan penyerahan hadiah. Tuan rumah Bapak Rifat dan jajaran dari Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Terima kasih atas segala aktivitas, segala bantuan, segala perjuangan dari anak-anakku sekalian. Selamat untuk menuju ke tingkat provinsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembangkan oleh masing-masing sekolah menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Potensi itu terus diupayakan, bahkan harus ada target. Targetnya adalah event seperti ini. Latihan terus tanpa ada target, tanpa ada event. Adanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pelayanan yang kurang, jika ada plan yang tidak berkenan pada bapak-bapak dan siswa-siswa. Cendrawasih Guru Irian, terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berupaya semaksimal mungkin dalam ajang FLS 2M tingkat wilayah 2 Jakarta Utara. Kami para juri, meskipun tidak mewakili dari satu persatu mata bidang lomba, tapi setidaknya saya tadi sudah juga jalan-jalan untuk melihat bagaimana